materi kita tentang teknologi kemaritiman. Jadi nanti kita ingin tahu bagaimana perkembangan teknologi di dalam sektor kemaritiman, baik secara global maupun secara nasional ya. Nanti diawali dengan saya ingin memberi sebuah film terkait dengan teknologi kemaritiman, yaitu tentang kemajuan penggunaan tenaga angin ya untuk sistem transportasi laut yang digunakan beberapa negara. Nah, seperti apa dengan sistem transportasi laut yang ada di Indonesia? Mahasiswa diharapkan dapat memberi pertama beberapa kata kunci dari video tersebut ya, keywordnya apa yang bisa menjadi bahan diskusi kita pagi ini. Kemudian nanti yang kedua adalah mahasiswa, saya ingin proaktif di dalam memberi saran pendapatnya terkait dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia dan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan video tersebut ya. Jadi mohon kalian menonton dengan baik video tersebut dan memberi komentar bagaimana perkembangan teknologi kemaritiman di Indonesia ya. Nah, nanti saya acak bertanyanya, kalau bisa ya jangan saya bertanya tetapi justru kalian yang raise hand dan menyampaikan pendapatnya ya. Itu mahasiswa yang proaktif ini yang saya sangat beri apresiasi ya. Jangan hanya sekedar mendengarkan saja. Bahkan ada mahasiswa tadi di kelas sebelumnya, ada ketahuan mahasiswa menghidupkan Zoom tetapi dia tidak di tempat. Saya panggil sampai 3 kali 4 kali, di akhir pun demikian gitu. Nah, ini saya tidak mau di kelas ini saya temui lagi ada mahasiswa yang demikian, dia menghidupkan Zoom tapi dia tidak di tempat gitu ya. Nah, karena nanti saya akan memanggilnya dan berdiskusi dengan dia. Mohon kalian semua benar-benar mengikuti perkuliahan ini walaupun secara online ya. Baik. Saya akan sharing video tersebut ya. Thank you.
kepikir sama kalian ketika melihat begitu teknologi itu dikembangkan? Nah, kalau itu dikembangkan di Indonesia seperti apa? Nah, coba kalian bandingkan dengan teknologi konvensional yang digunakan selama ini dalam transportasi laut di Indonesia. Kapal yang kalian naik seperti apa? Yang kalian lihat perkembangannya seperti apa? Coba bandingkan dengan teknologi itu. Apa yang bisa kalian sebut? Silakan. Saya buka sesi diskusi. Menurut saya nih Bu, ini teknologi di bidang transportasi kemaritiman yang baik Bu, karena menggunakan tenaga yang dapat diperbarui yaitu angin dan juga ramah lingkungan Bu. Oke. Okay. Kata kunci apa yang bisa kamu utarakan dari video tadi? Kata kunci apa yang bisa kamu utarakan dari video tadi? Silakan. Hemat energi Bu. Hemat energi. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oke. Okay. Bagus. Tepat. Oke. Okay. Saya minta yang lain lagi. Dewi Yuniasari. Silakan. Menurut saya teknologi secanggih itu kalau diadakan di Indonesia mungkin sangat bagus, bisa membantu kemaritiman di Indonesia. Oke, apa lagi? Berikut Kemal Faris, silakan. Jadi menurut saya dari video tersebut ada teknologi sebuah kapal yang memang dikhususkan untuk menangkap angin-angin yang ada di laut, maksudnya angin laut untuk dijadikan energi untuk aktivitas di daratan. Ya, oke, contoh. Contohnya seperti mungkin angin tersebut yang sudah dikumpulkan mungkin bisa dijadikan tenaga listrik untuk seperti yang kita tahu sekarang kan sudah ada teknologi yang namanya motor listrik atau mobil listrik. Nah, mobil listrik dan motor listrik tersebut pasti menggunakan cas di beberapa tempat yang nggak banyak untuk saat ini. Mungkin dari pengumpulan angin yang sudah dikumpulkan dari teknologi tersebut mungkin bisa dijadikan bahan apa ya bahasanya energi untuk ngecas mobil dan motor listrik tersebut. Ya, jadi kalau tadi kita melihat dia mengambil tenaga angin kemudian dia simpan, ya dia simpan tenaga angin itu ketika tenaga angin tidak ada, kapal tetap bisa berjalan. Layaknya tenaga surya, ya. Layaknya listrik dengan tenaga surya. Kalian bisa lihat listrik tenaga surya siang dia ambil tenaga listriknya, malam digunakan untuk penerangan, ya kan? Nah, demikian juga dengan tenaga angin tadi kan kadangkala angin itu kan tidak setiap saat ada, ya. Nah, kadang kuat anginnya, kadang tidak ada sama sekali. Nah, ketika anginnya kuat, dia serap, dia simpan energinya itu. Jadi kapal tadi memang zero emisi. Zero emisi itu tidak ada asap sama sekali kalau motor, ya. Kalian kalau melihat di Kota Tanjung Pinang motor pakai asap, itu harusnya sudah selayaknya motor itu tidak boleh beroperasi lagi di jalan raya. Harusnya kalau kita ingin menghindari perubahan iklim itu, ya harusnya tidak ada lagi. Tapi kalau kita melihat teknologi perkapalan tadi yang cukup canggih tapi ramah lingkungan, ya zero energy, zero emisi, coba bandingkan dengan perkapalan di kita yang konvensional mengisi minyak solar, ya minyak solar. Nanti ada lagi untuk mesinnya pakai oli. Nah, nanti ketika dia berhenti atau berlabuh, nanti ada membersihkan minyak olinya ini sering dia buang ke laut. Ya kan? Nah, ini sering terjadi di Indonesia.
kalau dengan teknologi tadi sama sekali tidak ada istilahnya limbah yang harus dibuang ke laut, itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau menurut Kemal tadi bisa diterapkan di darat, ya saya pikir saya setuju untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia, di daerah-daerah kepulauan tuh angin kan kuat ya, angin kencang sepoi-sepoi itu ya. Nah itu mungkin bisa menjadi energi baru untuk listrik di desa selain dari tenaga surya, ya kan? Nah kalau ini diterapkan mungkin harga minyak yang naik terus ya, harga premium ya, Pertalite dan sebagainya itu kan harganya naik terus ya. Itu mungkin tidak jadi masalah bagi orang-orang di pulau-pulau kecil terutama ya, karena ada alternatif energi lain yang bisa dimanfaatkan, yaitu tenaga angin tadi gitu. Nah kalau ini diterapkan, saya yakin pertama lingkungan sehat, kedua ini sangat hemat dari sisi biaya ya. Jadi tenaga angin ini bisa menghemat biayanya secara ekonomi itu 2/3 dari biaya yang harus kita gunakan apabila menggunakan teknologi dengan cara-cara konvensional ya. Oke, berikut Irmawati, silakan Irmawati. Menurut saya Bu, ini adalah teknologi terbaru pemanfaat angin sebagai alternatif tenaga untuk menggerakkan kapal. Jadi kata kuncinya itu alternatif atau inovasi. Oke. Terus bagaimana tadi, apa manfaat ketika kita menggunakan teknologi tenaga angin tadi? Apa manfaat yang didapat? Teknologi yang yang hemat tenaga, yang ramah lingkungan, membuat banyak mengurangi polusi. Oke. Berikut Muhammad Aldo, silakan Muhammad Aldo. Ya Bu. Ya, silakan pendapat kamu. Tentang tadi ya Bu. Ya, masih konteks yang sama. Menurut saya bagus sih Bu, untuk di Indonesia juga biar mengurangi zat emisi yang buruk bagi udara kita Bu. Terus? Biar apa nama, bahan bakar fosil pun kurang Bu di sini Bu. Sini terlalu banyak Bu. Apa aja sih Bu? Apanya itu Pak? Apa polusi kendaraan-kendaraan yang bikin polusi gitu Bu? Oh, kendaraan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Aldo ya. Tetapi Muhammad Aldo, kenapa belum diterapkan di Indonesia? Kalau menurut kamu kendalanya apa? Masih di kurangnya sumber daya sih Bu, sumber daya manusia yang belum mencukupi Bu. Ini pun listriknya masih susah Bu. Listrik aja susah gitu. Kendaraan listrik itu. Kendaraan dengan tenaga listrik listrik aja masih susah diterapkan ya. Iya Bu. Indonesia paling di kota-kota besar nih Bu masih bisa, kalau di kayak di Pinang gini tak ada lagi Bu. Iya, tapi kan teknologi yang demikian kan butuh biaya yang sangat besar. Itu bukan bukan dikelola oleh satu orang. Tentu dengan dana pemerintah tidak ada kendala itu sebenarnya. Misalnya kapal tadi, kalau kita lihat dari video tadi kapalnya cukup besar ya. Kalau bawa penumpang itu bisa berapa kali lipat dari kapal Bukit Raya ya, kalau saya melihat tadi. Iya ya. Nah kalau Bukit Raya kan masih menggunakan tenaga konvensional ya, pakai solar ya, masih ya. Masih diesel Bu. Masih pakai solar kan. Nah coba kalau misalnya kalau Indonesia memang ingin fokus ke untuk antisipasi terkait dengan perubahan iklim ya, dengan modal yang besar memang ya, dimulai dari sekarang, misalnya satu atau dua dululah kapal
kapal itu menggunakan tenaga angin di Indonesia seperti yang tadi di video. Gimana menurut kamu? Memungkinkan, Pak? Kalau buat satu atau dua masih mungkin, mungkin sih Bu, dengan dana pemerintah yang cukup, kayaknya cukup sih Bu. Iya kan? Coba pikirkan. Tadi apa biaya misalnya kita menggunakan biaya solar habis 100 juta dalam berapa bulan misalnya, dia bisa menghemat 2/3 dari biaya itu. Kalau pemerintah ingin menerapkan itu kan lebih baik ya, lebih baik dengan biaya operasional yang cukup tinggi tapi memakan waktu misalnya kapal Bukit Raya lah ya. Biayanya cukup tinggi dengan puluhan tahun dana yang besar itu habis untuk biaya operasional saja. Kan lebih baik dengan teknologi tadi yang zero emisi, kesehatan lingkungan laut juga ya. Jadi kalau di laut tidak ada lagi apa gas-gas buangan yang bisa mengganggu kesehatan sumber daya dan biota yang ada di dalam laut, itu kan lebih baik ya. Menurut kamu gimana? Setuju sih Bu, tapi untuk teknologi baru nih mungkin harganya masih terlampau tinggi sih Bu. Kalau untuk produksi massal. Oh, belum lah, belum bisa lah produksi massal. Karena maksud saya tadi dimulai dengan misalnya kapal-kapal besar seperti Bukit Raya itu dimulai diganti dengan teknologi yang seperti tadi gitu. Oke, pelan-pelan aja Ya. Bu. Seperti membuat kereta api ya, kereta api yang dulunya konvensional, tahu gak? Pernah Tahu tak Bu, lihat sekarang udah listrik. video kereta api zaman dulu kayak apa tuh? Tahu Bu, Ya. Nah, yang pernah kecelakaan dibandingkan nabrak dengan gitu Bu. teknologi tenaga listrik sekarang, ya kecepatannya juga lebih cepat, ya biayanya juga lebih murah. Murahnya kenapa biaya? Misalnya kalau kita naik transportasi dengan kecepatan tinggi, itu kan pertama cepat sampai kan? Ketika cepat sampai yang harusnya kita harus makan dalam perjalanan, ya kalau kita naik Bukit Raya itu kan memakan waktu cukup lama ya, cukup lama. Tadi kan Hari Bu. dari teknologi tenaga angin tadi apa namanya jarak tempuh yang sekian jauh itu kecepatan tinggi ya itu bisa cepat sampai juga kan? Itu juga menghemat biaya kan? Yang harusnya kita mengeluarkan biaya untuk konsumsi jadi tidak kan? Nah, terus waktu juga harus kita menghabiskan waktu kalau naik kereta itu dari sini ke Anambas berapa jam? 12 jam ya. Itu bisa menghabiskan biaya juga kan? Harusnya kita bisa melaksanakan pekerjaan lainnya jadi tidak bisa seperti itu. Itu kan kalau dinilai kerugian ekonominya juga ada kan? Nah, gimana tuh? Rahel, silakan Rahel, kamu sambung nih diskusi kami dengan Muhammad Ardo. Oke, Bu, jadi yang saya rangkum ya, tenaga angin ini yang pertama itu salah satu inovasi yang dapat menghemat energi, menghemat biaya juga. Tetapi kalau untuk masuk ke Indonesia itu masih terbilang susah ya, karena beberapa faktor, salah satunya faktor faktor biaya, lalu faktor SDM yang masih mungkin kurang bisa untuk menghandle. Dan kurangnya, menurut saya sih kurangnya kesadaran sih Bu. Karena misalnya memang ada kemauan, pasti itu masih bisa diusahain dengan cara bekerja sama dengan negara lain gitu Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, artinya keinginan untuk menjaga lingkungan pertama ya. Untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim ya. Karena masalah perubahan iklim ini masalah di depan mata yang terjadi secara global dan tak bisa dihindari sama sekali. Ini yang terjadi. Kamu merasakan tak dalam berapa hari ini agak terasa panas, gerah gitu ya? Saya merasakan itu. Saya hidup AC, saya sampai menduga AC saya rusak atau gimana gitu. Udah sangat dingin, kenapa tidak merasa dingin gitu ya? Besok paginya saya dapat chat dari teman-teman juga keluhan yang sama gitu. Kamu ngerasa gak enggak? Ngerasa Bu, jadi lebih panas cuaca sekarang. Ya, ternyata setelah dicek suhu mencapai hari kemarin itu mencapai 40-an ya.
Ya, Bu. Tidak pernah terjadi seperti itu. Ya, kalau di daerah Tanah Suci itu 48 itu biasa. Kalau di kita kan 40 aja udah luar biasa kan. Nah, itu terjadi ternyata sekarang. Ya. Perubahan iklim, peningkatan suhu di Indonesia saat ini itu merupakan satu dampak daripada perubahan iklim global ya. Nah, ini tentu kalau untuk mengantisipasi permasalahan ini, mengatasi permasalahan ini, tidak bisa dalam skop yang kecil, misalnya skop desa, kecamatan, tidak bisa. Ini harus dengan keinginan satu bangsa, ya, satu bangsa. Jadi dengan biaya yang sangat mahal tentunya. Tapi dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, misalnya terjadi banjir bandang, terjadi banjir rob, terjadi apa lagi misalnya panas yang sangat tinggi, kemarau atau musim hujan yang sangat panjang waktunya gitu. Nah, ini lebih berbahaya lagi kan, menghabiskan banyak. Kalian lihat beberapa video terakhir sering terjadi kapal tenggelam lah ya, terus kapal bocor lah ya, ada ya berapa dalam satu minggu aja itu udah banyak sekali kejadian-kejadian di transportasi laut di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kan tidak dibebankan ke personal tetapi ke pemerintah ya. Nah, anggarannya harus dialokasikan untuk mengatasi perubahan iklim, masalah dampak dari perubahan iklim. Tapi Indonesia saat ini ya sedang fokus, sudah arahnya kepada mengatasi dampak perubahan iklim ya. Saya dapat informasi dari Kemen-LH saja itu sudah triliunan dana dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Nah, ini adalah salah satu solusi atau inovasi yang bisa ditawarkan ke depan ya. Kita berharap nanti di Indonesia bukan mobil listrik saja gitu ya. Kalau mobil listrik itu kan yang memakai individu, betul tak? Individu. Tapi kalau misalnya bis umum, itu diperbanyak tetapi menggunakan tenaga listrik. Orang mungkin daripada ngabisin duit beli Pertalite ya, dengan mobil sendiri, mau lagi berangkat kerja menggunakan bis umum. Betul lah, kalian kalau ada bis umum di Kota Tanjung Pinang dengan biaya Rp1.000 misalnya, bisa mengangkut kalian dari tempat tinggal ke kampus. Mau mana? Kalian harus beli motor, nanti beli minyak motor, terus nanti servis motor, terus bayar pajak motor kalau telat kena denda, terus nanti mahasiswa sering juga kena tilang karena tak pakai helm ya kan, karena tak punya SIM juga ya, sering kena tilang mahasiswa ya. Sebab mahasiswa saya sering mau ke rumah nggak nyampe-nyampe ini anak kemana gitu, oh maaf Bu saya kena tilang gitu ya, motor saya diangkut nih gitu. Nah, harus ikut sidang bagai katanya gitu kan, kasihan juga ya. Nah, pilih mana? Kalian pasti memilih transportasi umum kan. Nah, kalau ada ya, tapi itu yang bisa mengadakan itu adalah pemerintah. Nah, kalau bisa itu diperbanyak, transportasi umumnya diperbanyak ya, biayanya mungkin bisa disubsidi dari situ. Terus nanti kalau transportasi umumnya menggunakan teknologi seperti ini, tentu masyarakat dihimbau misalnya kan manfaatkan transportasi umum. Kalau jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian misalnya ya gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi solusi juga ya, menekan pengeluaran masyarakat juga ya, bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini juga akan menjadi terbantukan gitu. Dan itu lingkungan juga akan menjadi lebih baik ya kan? Atau bagaimana, Aan Rona, menurut kamu? Ya Bu, saya sedikit setuju sama pendapat dari Rahel tadi karena kurang kesadarannya dari pemerintah. Nah, di sini juga Bu, menurut saya Bu, kalau tenaga angin ini dikembangkan,
apa sih? Jika alternatif baru atau inovasi baru berkembang, otomatis dari alternatif atau inovasi lama ini akan tersingkir, Bu. Nah, jadi jika tenaga angin ini dikembangkan, jadi otomatis dari bahan bakar minyak ini akan tersingkir, Bu. Nah, jadi menurut saya pemerintah mungkin nggak akan mengeluarkan lah, Bu, dari tenaga angin gini, Bu. Oh gitu. Karena ya? Iya, Bu. Itu menurut saya, Bu. Karena kalau itu dikeluarkan berdampak pada kayak PT-PT gitu, Bu. PT-PT apa? Yang PT-PT bahan bakar minyak gitu, Bu. Karena tutup dia ya? Kan oleh iya, dia. Bu. Oleh dia. Menurut saya begitu, Bu. Ya. Tapi bagaimanapun ke depan akan menemui krisis minyak bumi kita ini. Ya kan? Minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui. Dulu kita ada belajar ya. Bisa diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui minyak bumi? Tidak, Bu. Tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa, kita manfaatkan terus. Ada tidak kemungkinan akan habis? Tidak kemungkinan habis memang. Soalnya... habis. Melihat dari kendaraan-kendaraan umum di Indonesia ini sudah setiap harinya mungkin hampir satu orang itu memiliki satu kendaraan, Bu. Mending satu orang satu kendaraan. Coba lihat tuh artis-artis tuh satu rumah udah punya satu showroom mobil. Lihat tuh. Gak disebutkan lah artisnya, tapi satu artis itu punya showroom mobil ya, mobil-mobil apa antik dia punya, dibeli satu tempat yang entah berapa ruko jadikan satu tempat kayak showroom udah. Itu ngeri lagi, padahal mobilnya mobil lama terus dipakai paling satu atau dua ya kan, tapi iya, ya, jangan aja. Itu motor juga demikian, satu rumah mana ada satu motor sekarang, satu rumah empat motor ya kan. Nah, padahal pemerintah sudah membuat satu kebijakan untuk menekan penggunaan minyak itu juga sebenarnya, supaya kita lebih berhemat ya. Harga minyak terakhir itu berapa dulu? Terakhir 4.000 atau 6.000? Dah itu tiba-tiba naik jadi 10.000. Ingat tak? Iya, Bu, yang baru-baru ini. Kan tiba-tiba 10.000 ya. Nah, iya. Biasa kan naik 200, 500 ya kan? Ini langsung naik ke 10.000 ya kan. Nah, itu apa? Sebenarnya supaya kita lebih berhemat menggunakan minyaknya, ya kan? Kan orang mikir tuh, kalau minyak murah kan enak-enak aja orang pergi sana sini pakai kendaraan ya kan. Nah, sekarang kita mungkin lebih berhemat gitu, menggunakan minyak bumi itu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan menurut kamu gara-gara itu perusahaan nanti mati ya? Ya, perusahaan beralih ke teknologi yang baru. Jadi kita tidak bisa menghindari kemajuan-kemajuan itu, kita harus ikuti gitu. Enggak bisa kita tetap ada tata cara kita yang tradisional. Kita tetap mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Contohnya kita dulu tidak pernah menggunakan yang ada WA dan sebagainya. Sekarang pemulung-pemulung saja itu harus menggunakan HP dia, ya kan? Cleaning service menggunakan HP, WA apa semua. Jadi kalau terjadi apa-apa dia juga bisa menghubungi keluarga dan sebagainya. Jadi itu saya pikir nggak ada lagi orang nggak pakai HP. Kan nenek-nenek pakai HP juga. Ada yang pakai HP. Artinya apa? Kita tak bisa menghindari dari kemajuan atau perkembangan gitu. Kita harus bisa update juga gitu, ya kan? Nah, kalau perusahaannya yang tadinya konvensional mungkin harus menyesuaikan. Nanti yang ada adalah jual agen untuk menambah tenaga listrik tadi misalnya, ya kan begitu. Kalau tadinya menjual minyak bensin pinggir jalan, besok enggak lagi tempat nyolokin
motor nih gitu kan, kalian punya motor tenaga listrik nih, ah cas ini di cas dulu tempat ngecasnya lah gitu kan, nggak bisa ngecas di rumah. Ya kan, nah casnya di tepi jalan seperti itu. Nah sekarang kan pemerintah kan lagi subsidi tuh kendaraan yang kendaraan listrik disubsidi sampai 20% katanya ya. Nah saya mau aja, tapi di Tanjung Pinang tak ada untuk ngecasnya, untuk apa juga misalnya gitu lah ya. Di pulau misalnya kita beli di Jakarta motor listrik bawa ke pulau, habis itu ngapain? Gak ada tempat nyoloknya juga ya kan. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi kita tidak bisa menghindari, justru kita harus berbenah diri bagaimana kita bisa meningkatkan teknologi yang lebih tinggi ya kan. Kalian dengar tak dalam beberapa hari ini di berita ada cyber terkait dengan perbankan. Sekarang tuh sering banget ya kita mendengar hacker-hacker itu dah sangat-sangat berani digunakan di dalam sistem perbankan. Nah ini mahasiswa ekonomi bisnis umrah ini harus bisa bicara ini nih. Jangan saya nih harusnya, kalian yang harus bicara. Kenapa teknologi perbankan itu masih bisa masih mudah dihacker oleh orang lain di kita di Indonesia? Jika misalnya kita sebagai mahasiswa Western MI itu, pertama kita harus juga selain belajar bagaimana mengatur keuangan, memanajemen dan lain-lain, kita juga perlu apa ya, seimbang gitu Bu, jangan belajar tentang ekonomi aja, tapi kita juga harus bisa menguasai ilmu teknologi. Jadi sehingga tuh bisa balance gitulah Bu. Apabila terjadi misalnya kayak tadi ada hacker ataupun gimana, kita bisa meminimalisirkan permasalahan tersebut lagi tuh. Iya. Iya, saya setuju ya. Jadi kalian sekarang kuliah di ilmu manajemen ya, akuntansi. Manajemen ya. Iya, Bu, manajemen, Bu. Oke. Nah, selain dari sisi akademik kalian kuasai, akademik terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangannya ya, kalian juga tidak bisa tertinggal dengan teknologi keuangan itu sendiri ya, sistem keuangan yang menggunakan teknologi informasi dan sebagainya. Jadi bukan itu diserahkan ke orang IT saja, jadi kita orang ekonomi juga harus memahami teknologi, tapi kita tidak bisa menghindari dari perubahan-perubahan atau kemajuan teknologi itu sendiri, karena teknologi itu kita butuhkan ya, kita butuhkan.